Tapi kamu, kalian itu kalau waktu di Jawa sana, kalau yeah. nyanyi pernah gak sih satu panggung gitu? Pernah duo Mama Isda. Oh alah. Dulu tuh kita tuh punya duo namanya Duo Angsa ceritanya. Duo apa? Oh, Duo Angsa. Duo Angsa. Iya, yeah, iya. Yeah. Betul. Aku boleh minta podium suaranya dulu dong. Oh, minta podium. Kayaknya masih melempem. Belum ya, kurang lempem, panas lempem, ya. Lempem, coba lagi, Lin. Gue kayaknya sekutunya di sini. Lebih dekat, Lin. Gue sekutunya di sini doang, gimana nah? Boleh sama Rian, Lin. Yuk, ayo. No, sekutunya di sini doang, di situ kagak. Ya, ayo. Ayo minta, ayo. Ayo dukung dong. Lah sini. Oh, berasa konser pindah-pindah. Panggung punya sendiri, konser. Ayo. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Guys, ngunu aku tak nyanyi. Ya, 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 ya. Sini, sini. Ya, ya. Ya, ayo. Ya, ya. Mau nyapa siapa lagi? Pak Lurah, Pak RT mau disapa lagi? Kamu siap ya, Dinda ya? Ya. Yeah. Oke. Okay. Eh, Dinda Alin. Kok Dinda? Alin. Alin dari Jakarta Goyang. Heboh. Heboh musiknya, asik lagunya. Heboh goyangnya, asik bukennya, heboh penantinya. Gelisah, 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 janganlah gelisah. Gelisah, 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 janganlah gelisah. Tiba-tiba ada yang nyamperin, kok ada Lia di situ? Iya. Aduh. Emang Alin apanya Lia sih? Ini kok kakakku. Mukanya sama gak sih? Mukanya sama, tirus-tirusnya sama gitu. Ya. Emang kakak kandung? Kakak kandung. Kakak kandung. Oh. Beneran kakak? Beneran kakak, beda 22 bulan. Oh, belum nyampe setahun iya. Bedanya ya, berarti deket banget. Ini deket. Ibaratnya bawang merah sama bawang putih, adik iya, kakak. Iya, adik kakak. Terus gue merah. Gue. Gak bilang begitu, gak bilang begitu Alin. Oh, jadi Lia, nih kamu ngelihat penampilan kakak kamu. Kamu sekarang menjadi juri buat kakak kamu. Tadi lihat dia tampil seperti apa kalau menurut Lia sebagai seorang adik. Tadi aku di belakang sampai sering aplaus. Luar biasa, keren sama Dinda, duonya luar biasa. Dari performan kayaknya memang udah dilatih juga ya. Terus habis itu dari kemarin kan memang secara gak langsung kan lihat
tadinya gak tahu ikut kontes primadona Pantura ini awalnya. Terus tiba-tiba pas ketika masuk di berapa besar baru kasih tahu, adek aku masuk. Masuk apa? Iya aku ikut kontes primadona Pantura gitu. Akhirnya oh iya Aka ya dan ini memang ya apa ya doa dari orang tua saya. Dulu sempat waktu masih di saya di grup kan di Trio Macan pernah bilang gini. Kapan ya ibu tuh pengen lihat Ndok Lia bisa nyanyi bareng berdua di atas panggung di TV sama kakak. Terus saya mikir gini, emang bisa ya gitu. Sedangkan kan memang Lia udah masuk di grup kan saat itu. Mana bisa, gak mungkin lah. Dan ternyata terima kasih MNC TV. Akhirnya kita bisa berdua, bisa nyanyi bareng. Ini adalah cita-cita dari ibu saya. Tapi kamu kalian itu kalau waktu di Jawa sana kalau iya. Nyanyi pernah gak sih satu panggung gitu? Pernah duo Mama Isda. Oh alah. Dulu tuh kita tuh punya duo namanya Duo Angsa ceritanya. Duo apa? Oh Duo Angsa. Duo Angsa. Iya Rian, kalau kamu duo apa Rian? Duo Kadal. Ha? Oh Duo Angsa. Iya dulu tuh sempat tenar juga loh di VCD Bajakan zaman dulu kan masih musim kan. Oh, pemirsa terkenal di VCD Bajakan bangga sekali ya rasanya. Tapi enggak dulu kan sering kayak gitu kan, sering kan dulu kayak gitu. Terus kenapa bubar itu Duo Angsa? Karena ya namanya saudara pasti bubar. Saya di grup aja bubar apalagi saudara. Tapi kan ngomongin grup. Oh, emang kayak tahu rasanya. Lu emang gak cocok masuk ke grup, emang lu masalahnya berarti. Kayaknya. Rian, kalau ya, saudara, kalau sama grup kan orang lain oke okay lah, apakah ya. Ada perbedaan. Kalau saudara kan sebenarnya emang kan harusnya kan klop terus, apa ini suka berantem-berantem juga? Suka berantem juga Mama Isda. Jadi kayaknya memang naluri pengen berantem aja. Tapi bentuk bahasa cintanya seperti itu. Iya. Coba Lia mau bilang apa sama Alin? Ini tuh sebenarnya juga keinginan dari anaknya kakak kan. Kan suka ngelihat kalau manggil kan sama-sama Mama Lia dan mamanya Aska, namanya Aska. Mama, kalau bilang ke mamanya, kok Mam Aska suka ngelihatnya Mama Lia terus. Mama tuh Aska tuh pengen ngelihat Mama di TV kayak Mama Lia. Aska kepengen gitu, ya. Dan dengan malam ini mudah-mudahan ini adalah awal karirnya semoga semakin sukses. Ya, semua Amin. Cita-citanya yang selama ini belum terwujud ini sebagai jembatan ya. Itu. Lia, ya. Kan kamu sudah menjadi penyanyi terkenal. Kemudian kamu melihat kakak kamu memulai dari nol ikut kontes seleksi. Ya. Kemudian sekarang ada di panggung goyang. Buat kamu tidak masalah. Tidak masalah. Kan gini, kita semua orang pasti beda jalannya masing-masing ya. Ada yang memang dari umur berapa memang tiba-tiba langsung naik, apa langsung terkenal. Mungkin dengan caranya ini orang masing-masing jadi kayak kakak nih ya. Oh mungkin sebelumnya kok dulu kok lebih terkenalan adiknya daripada kakaknya ya. Karena mungkin ada sesuatu memang harus yang dibenahi gitu kan. Jadi ya lebih untuk lebih belajar lagi. Kalau kayak gini kan jadi tahu gitu. Tuh, semoga bisa membuka pintu rezeki lainnya. Bukan Amin. Hanya untuk Alin tapi juga buat Tinda dan juga Lia ya. Dan pastinya buat Anda pemirsa yang sedang menyaksikan di rumah, netizen di rumah, kalau Anda juga punya bakat yang sangat luar biasa sama seperti mereka, silakan upload ya, save dan juga upload videonya. Dan jangan lupa juga untuk uploadnya ini pastinya hanya di Home of Talent Plus, aplikasi RCTI Plus, karena ada hadiah jutaan rupiah menanti untuk Anda pemirsa ya. Dan buat kalian bertiga ya, buat Dinda, Alin, sama juga buat Lia. Ini kan kita pastinya kalau zaman sekarang di era media sosial berharapnya kalau jadi penyanyi bisa viral di media sosial. Hmm. Kita mau nantangin kalian untuk bernyanyi bersama dengan seorang penyanyi asal Bali. Dia lagi viral banget. Wow. Lagunya Cara Bebek. Tahu? Tahu enggak? Viral banget ini lagunya ya. Tau.